KPM. Wah, sedapnya bau dia. Okey. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan juga kita ada cikgu daripada SMK USJ 13 iaitu Cikgu Khairun Nisa. Okey, macam biasa jangan lupa untuk menjaga SOP anda, jaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, kerap mencuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Cikgu, kita boleh buka dah pelitup muka kita. Dan cikgu jangan lupa untuk sanitasi tangan dulu, cikgu. Kita masuk dulu kita punya pelitup muka dalam bekas untuk kebersihan. Betul, Elia. Okey, saya sanitasi dululah. Okey, silakan. Okey, cikgu. Sementara itu, saya nak tanyalah kenapa kita bawa semua makanan-makanan ni, ayam golek ni, ada nasi, roti, ikan semua dekat sini, cikgu? Okey, sebenarnya kan kita bawa makanan yang sebenar sebab hari ini sebenarnya kita nak belajar tentang pengelasan makanan. Kita nak belajar pengelasan makanan. Bukannya RBT lah ni? Bukan. Hari ini kita tak belajar tentang RBT. Kita belajar tentang sains dan juga pendidikan Islam. Apa kena mengena dengan pendidikan Islam pula makanan? Okey, sebab kita tahu ya makanan adalah rezeki yang diberikan kepada kita setiap hari. Maka lepas kita makan, kita juga perlu bersyukur setiap masa. Betul tu. Baiklah. Jadi apa yang cikgu boleh rungkaikan tentang kelas makanan yang ada kat depan mata ni? Sebelum tu kita tonton dulu video. Ada video? Ada. Kita tonton dulu video. Murid-murid, apa kata murid tentang makanan? Okey, mari kita saksikan. Alright. Didik TV KPM. Makanan adalah bahan mentah yang diproses. Contohnya ayam goreng. Makanan ialah objek yang boleh dimakan supaya kita tidak rasa lapar. Dengan adanya makanan, tubuh badan kita boleh bertumbuh. Makanan juga boleh mengurangkan stres. Contohnya, saya suka makan coklat apabila saya rasa stres. Makanan perlu untuk membesar. Apa yang saya faham tentang makanan? Makanan ialah bahan yang boleh dicerna kepada kumpulan makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin dan lain-lain. Jika kita makan dengan makanan dengan banyak, kita akan merasa kenyang dan kita akan mendapat sumber tenaga. Baik, makanan ialah memberi kita kekuatan dalam sesuatu pekerjaan. Makanan memberi kita kesihatan dalam apa juga penyakit. Didik TV KPM. Itu dia penjelasan daripada adik-adik kita daripada sekolah menengah. Ada yang sekolah menengah, ada juga kita ambil pandangan daripada murid-murid daripada sekolah rendah. Tentang kelas makanan hari ini. Tentang apa yang mereka faham tentang makanan. Jadi hari ini baru kita akan lihat kepada pengelasan makanan. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tentang pengelasan makanan yang dimaksudkan tu. Sebelum tu ada lagi satu video sebab kita mendapatkan sumber makanan daripada Pasar Tani. Ada satu lagi video di mana kita nak dapatkan sumber makanan tersebut. Okey, jom kita saksikan. Okey, jom. Didik TV KPM. Berada di Pasar Tani Insya Allah. Okey, dekat pasar ni ada banyak sangat sumber makanan. Okey, ada banyak sumber makanan. Nanti kita akan tengok apakah sumber-sumber makanan yang ada di dalam pasar. Okey, sebelum tu di mana-mana kita perlu ikut SOP. Okey, pakai pelitup. Okey, jom kita tengok.
KPM. Okey, itu adalah video tentang kelas makanan. Tetapi kita nak memperkenalkan juga kawan-kawan cikgu ni daripada Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Okey, jom kita saksikan siapa yang ada dalam talian ni, cikgu. Ini dia. Cikgu boleh kenalkan? Balkisha. Balkisha, sila perkenalkan diri. Boleh letak tangan di dada dan cakap selamat sejahtera kepada cikgu. Okey, Balkisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nama Balkisha binti Azam. Okey, betul. Okey, sebelah dia. Kedua, Nazatul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sofia binti Putra. Sama-sama. Yang cantik manis ni, Ariana. Fifi Ariana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fifi Ariana binti Muhammad Syamuddin. Terima kasih. Sama. Yang lain seterusnya Tarvin. Sharvin. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sharvin binti Krishna. Selamat sejahtera. Okey, seterusnya yang bawah dia. Saya tak Tushara. Nampak. Tushara. Sila perkenalkan diri, Tushara. Selamat sejahtera. Saya Tushara Minindra. Ceria dah hari ni. Sat lagi yang terakhir. Macam tu pelajar je ni. Pengawas. Si Chai E. Selamat sejahtera. Nama saya Si Chai E. Okey. Ini antara geng-geng cikgu kat sekolah lah. Ya, antara anak murid saya lah untuk tingkatan 2. Daripada pelbagai kelas lah. Bukan daripada satu kelas yang sama. Okey. Cikgu boleh ceritakan sikit sekarang ni tentang kelas makanan. Dari tadi saya tanya soal cikgu soalan kelas makanan ni. Cuba ceritakan saya pegang tadi dalam yang saya pegang ayam tadi tu kelas makanan apa. Okey, yang tu blok kedua. Okey, so sebab kita tahu ada pelbagai kelas makanan, ada 7. So ada nasi, ada ikan, ada ayam, ada ikan. Jadi kita akan pelajarilah nanti. Saya dengan host akan sama-sama untuk mengelaskan makanan tersebut nanti. Kita akan kelaskan nanti ya. Okey, kenapa pentingnya tentang pengelasan makanan ni cikgu? Sangat penting sebab kita perlu mengambil pemakanan yang seimbang ya. Kita perlu mengambil pemakanan yang seimbang, jumlah tenaga yang kita perlukan, okey, kuantiti, berapa yang kita perlukan untuk garam, mineral dan sebagainya lah. Nanti kita akan teroka seterusnya. Alright, baiklah. Tapi jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang kelas makanan yang dimaksudkan oleh cikgu, apa kata kita berehat seketika dan kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin dan juga Cikgu Khairul Nisa dari Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Dan kita ada murid-murid di talian juga macam biasa adik-adik. Jangan lupa untuk jaga SOP, penjarakan sosial, sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey cikgu, apa yang kita nak kongsikan tentang kelas makanan hari ini? Okey, baiklah Eli. Sebelum kita teroka bersama-sama, sebenarnya kita... kita nak tanya dengan murid-murid kita di talian. Okey. Ada berapa kelas makanan dan minta mereka senaraikan apakah kelas makanan tersebut. Cikgu pilih seorang siapa cikgu nak mereka senaraikan kelas makanan tu. Kalau boleh semua senaraikan pun boleh semua. Juga. So sementara mereka senaraikan, saya nak tanya soalan. Okey, so adik-adik dalam talian dah bersedia ke? Okey, boleh jawab. Dah bersedia? Okey, jawab soalan sekarang macam exam pula sekarang ni. Sebab mereka pun dah mempelajari tajuk ni di sekolah rendah. Jadi mereka pun dah ada dah pengetahuan itulah sedia ada. Okey, tapi saya nak tanya cikgu. Apa maksud emulsi ni bila saya belajar pasal benda ni? Emulsi ni adalah sejenis campuran terdiri daripada 2 cecair yang tidak akan bercampur. Dia tidak akan bercampur apabila kita goncangkan bersama. Contohnya seperti minyak dan juga air. Bila kita campur, dia akan terbentuklah lapisan. 2 lapisan. Nanti kita akan buktikan melalui ujian makanan. Ada ujian makanan? Ya, ada Eli. Jadi? Okey, sekarang ni kita nak tanya murid-murid kita jawapan kepada soalan kelas makanan tadi. Okey. So, pilih salah seorang dulu. Ya. Siapa nak jawab? Okey, baik. Tushara. Okey, Tushara boleh sebutkan. Buka mic. Okey. Tushara sebutkan. Karbohidrat, protein, lemak, lawas, mineral, vitamin dan air. Pandai. Okey, seterusnya. Betul jawapan dia. Okey. Kita ada Sui.
Ada seorang lagi ke nak jawab? Ada lagi nak jawab? Sui? Cikgu pilih cikgu. Sui Chaya? Alright. Terima kasih Sui Chaya. Okey Chaya, sebutkan jawapan. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air. Okey, tepat sekali. Okey, baik Ellie. Sekarang ni dekat saya ada nasi dan juga roti. Okey. Ellie, boleh tak bagi tahu saya pengelasan makanan bagi nasi dan juga roti? Karbohidrat. Tepat sekali Ellie. Okey, selain daripada nasi dengan roti, apa lagi yang Ellie boleh pilih sebagai kelas makanan karbohidrat? Dalam bakul ni. Ya, dalam bakul. Pisang. Bijak sekali. Ellie memang pandai. Saya buat makanan memang pandai cikgu. Okey, baik Ellie. Ellie boleh tak bagi tahu saya apakah fungsi karbohidrat? Untuk membekalkan tenaga. Betul. Karbohidrat adalah untuk membekalkan tenaga untuk kita menjalankan aktiviti seharian. Okey. Okey, baik Ellie. Selain daripada nasi dengan roti, kita ada ayam dan juga ikan. Yang saya pegang tadi ni. Ya, betul. So, apakah pengelasan makanan bagi ayam dan juga ikan? Saya suka makan ikan, jadi saya rasa ikan dan ayam ni adalah pengelasan makanan protein. Tepat sekali. Oh. Okey, apa fungsi protein, Ellie? Untuk apa cikgu? Membantu tumbesaran. Membantu, tapi saya makan tak membesar-besar-besar. Dia mengembang. Protein ini diperlukan oleh kanak-kanak. Kita juga memerlukan protein kerana protein boleh membantu membaik pulih sel-sel dalam tubuh badan kita yang telah rosak. Di samping itu, membaik pulih tisu-tisu badan yang rosak juga. Walaupun orang dewasa? Ya, kita sangat perlukan protein. Manakala bagi golongan vegetarian, mereka kebiasaannya mengambil sumber protein daripada kacang. Kita ada kacang hijau, kacang dal, kacang tanah. Jadi, ini adalah sumber protein juga ya, Ellie. Maksudnya, walaupun dalam kategori bijirin pun kira protein juga ke kalau lain? Bijirin nanti dia pelawas. Okey, okey. Okey, baik Ellie. Ada lagi satu Ellie. Okey, kita ada minyak dan kita ada juga mentega. Mentega. Okey, minyak dengan mentega. Ellie boleh beritahu saya untuk kelas makanan apakah makanan tersebut? Lemak. Tepat. Betul eh? Betul. Betul. Okey, selain daripada minyak dan mentega, apa lagi yang Ellie boleh beritahu cikgu? Kelas makanan lemak? Tak tahu lah cikgu. Ellie nampak tak ada kekacang? Ni. Ya. Kacang ni. Kekacang tersebut. Kekacang ini juga dia boleh membekalkan sumber membekalkan lemak kepada tubuh badan kita. Oh ya ke? Betul. Jadi maksudnya kalau kita makan banyak sangat kekacang ni, dia boleh menambah lemak dalam badan. Ya. Kekacang ni kita lemak ni kita kena ambil secara berpatutan kerana jika kita ambil berlebihan, dia boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Patutlah maksudnya cikgu kalau nak buat kudap-kudap sambil tengok wayang, tengok filem, tak sesuai lah cikgu. Tak sesuai sangatlah. Boleh pilih makanan yang lebih baik seperti buah-buahan. Saya dah tahu kenapa saya naik berat badan. Okey. So, apakah fungsi lemak dia, Ellie? Kita kena tahu fungsi untuk dia. Untuk membekalkan tenaga juga. Ya, betul. Sebenarnya lemak dia membekalkan tenaga dua kali ganda lebih banyak berbanding karbohidrat. Wow. Yes. Selain itu juga, lemak dia berfungsi untuk melindungi organ di dalam badan kita. Contohnya seperti jantung dan buah pinggang daripada gegaran. Ya, dia melindungi kita daripada gegaran. Selain itu juga, dia adalah sebagai penebat haba. Lemak yang berlebihan akan disimpan di bawah kulit dan menjadi penebat haba terutamanya bagi individu yang tinggal di kawasan ekstrim sejuk. Jadi mereka memerlukan lemak yang lebih untuk mengekalkan suhu badan supaya tidak turun. Suhu badan kita perlu dikekalkan pada 37 darjah Celsius. Patutlah kalau kita tengok macam individu yang badan lebih kurus dan sedikit kecil, dia senang sejuk. Sebab dia perlukan tenagalah, dia perlukan haba. Dia tak ada penebat haba. Faham. Okey, selain daripada tiga kelas makanan tadi Ellie, cikgu akan terangkan lagi kelas makanan yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat di dalam bakul tu kita ada buah nanas. Kita ada buah oren, betul kan? Betul. Kita ada sayur-sayuran. Jadi sumber makanan itu sebenarnya boleh membekalkan vitamin dan juga mineral ke tubuh badan kita. Fungsi vitamin dan mineral ini adalah untuk mengekalkan kesihatan.
Terutamanya sekarang ni musim COVID-19 kan. Jadi kita perlu pengambilan vitamin dan juga mineral yang secukupnya. Kalau berlebihan jadi apa cikgu? Dia tak ada masalah sebab dia akan disingkirkan melalui proses dia lah. Proses dia kumbuhan lah. Perkumuhan. Kumbuhan tu apa ya? Okay. Jadi untuk fungsi untuk pengetahuan Eli dan murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah, vitamin dia ada dua kategori. Okey. Dia pertama vitamin larut air, iaitu vitamin B dan juga vitamin C, dan satu lagi adalah vitamin larut lemak. Dia ada dua ya. Vitamin larut lemak ni dia terdiri daripada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E dan juga vitamin K. Oh, vitamin K. Yes. Okey. Kalau kita nak ingat mudah, vitamin larut lemak kita ingat perkataan adik. Adik. A, D, E, K. Oh, itu adalah vitamin larut lemak. Okay. Ya, vitamin itu juga boleh diperoleh daripada susu, daging, makanan-makanan laut juga membekalkan mineral kepada tubuh badan kita dan juga vitamin. Jadi vitamin larut lemak ni sumber dia apa? Vitamin larut lemak ni sumber dia macam kuning telur. Okay. Tapi hari ini kita tak ada. Okay. Kuning telur, okay. Susu juga boleh membekalkan vitamin K. Apa maksud vitamin larut lemak tu cikgu? Vitamin larut lemak ni contohnya dia macam kalau kita kan perlukan lemak dalam badan kita kan. Okey, jadi contoh macam seperti vitamin E, kita perlukan untuk tubuh badan kita untuk produktiviti ataupun kita punya kesihatan dalaman lah. Okay. Kita perlukan. Faham. Okey, vitamin A pula kita boleh dapat daripada macam carrot, lobak merah. Lobak merah. Ya. Yeah. Tomato. Tomato vitamin C pun ada. Lemon vitamin C. Daripada untuk penjagaan kulit yang cantik. Tepat sekali. Dia memberi memberi kesihatan kepada tubuh badan lah. Okey. Untuk mineral pula sebab tadi vitamin, sekarang mineral. Jangan lupa sebab ikan bilis dan juga garam membekalkan mineral. Okay. Ya, contoh mineral seperti kalsium, natrium. So kita boleh juga perolehi mineral daripada susu. Daripada susu. Daripada susu, vitamin. Dan untuk peringatan kita sesama kita lah ya, dan juga murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah, garam kita perlukan tetapi dalam kuantiti yang berpatutan. Sekiranya kita ambil secara berlebihan, ia boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Okey. Kita ambil berpatutanlah. Okey, faham. Okey, so jadi seterusnya cikgu? Seterusnya kita ada pula kelas makanan air. Okey, air kita boleh perolehi daripada sumber air kosong dan juga jus buah-buahan. Sebab kita tahu ya, tubuh badan kita perlukan 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Macam mana cikgu kita nak amalkan 8 gelas setiap hari itu, bukan minum serentak kan? Tidak, kita tak boleh minum serentak. Kita boleh sebenarnya kita boleh ambil sekiranya kita terasa haus, kita boleh ambil air secara berperingkat. Janganlah minum sekali banyak sampai 6 gelas, itu tak baguslah untuk kesihatan. Oh ya ke? Yeah. Oh, tak boleh serentak eh? Tak boleh sebab badan kita pun dia ada limit punya, dia. Dia ada had dia. Had untuk, dia. Okey, okay. Dan seterusnya untuk pelawas. Satu lagi kelas makanan, kita ada pelawas. Pelawas senang je, kita boleh perolehi daripada sayur-sayuran, Eli. Sayur-sayuran berserat dan juga daripada bijirin. Bijirin. Bali memang kita tahu lah. Dan satu lagi oat. Ini memang makanan saya setiap pagi. Ya, bagus tu untuk pelawas, dan pelawas sangat penting untuk proses peristalsis. Peristalsis. Yes. Itu adalah nama pelawas. Itu adalah fungsi pelawas. Oh, fungsi peristalsis. Fungsi pelawas adalah untuk membantu proses peristalsis. Okay. Proses peristalsis ni bermaksud proses pengecutan dan pengenduran yang berlaku dalam saluran pencernaan kita bermula daripada esophagus ke usus kecil sehingga ke usus besar. Jadi dia akan membantu kita mengelakkan masalah sembelit. Okey.
Okey. Okay. Jadi cikgu, apa fungsi kita ada banyak-banyak cecair ni cikgu? Setelah kita belajar 7 kelas makanan tadi, jadi kita akan buat ujian makanan lah. Kita akan buat ujian makanan. Cikgu nak saya alihkan semua ke? Okey, tak perlu Eli. Kita boleh tolak sikit. Supaya saya boleh nampak. Kita boleh tolak sedikit. Okey. Okey. Jadi cikgu akan isikan. Kita akan buat 2 ujian makanan ya Eli kat sini. Okey. Okey. Jadi mula-mula sekali cikgu akan isikan. Nanti Eli akan bantu saya ya Eli. Okey, so saya akan isikan. Okey. Kita buat anggaran sajalah lebih kurang 5 cm padu. Okey. Sampel makanan pertama. Okey, cukup. Okey, Eli boleh bantu saya. Eli titiskan dengan 1 atau 2 titis. Tak apa, Eli letak je. Eli titiskan. 1 atau 2 titis. 2 titis pun okey. Allah, cikgu terbanyak. Tak apa. So sekarang ni Eli nampak dia jadi warna apa Eli? Warna hitam. Dia akan bertukar menjadi biru kehitaman. Okey. Okay. Maksudnya ujian yang kita jalankan ni Eli sebenarnya adalah untuk menguji kehadiran kanji. Sejenis karbohidrat di dalam makanan. Okay. Jadi bila kita uji kanji dengan larutan iodin, jadi dia akan menukarkan warna perang iodin. Iodin ini sebenarnya dia berwarna perang ya. Dia akan bertukar menjadi biru kehitaman. Boleh tunjuk dekat kamera sikit. So dia biru kehitamanlah begini. Okey. Tu cikgu ni. Okey. Nampak. Yang ni. Tu dia. Okay, biru kehitaman ya. So membuktikan ada kanji di dalam makanan. Okey, baik. Yang seterusnya, kita akan uji yang seterusnya. Okey, saya akan isikan dengan alkohol. Etanol. Yes, etanol sejenis alkohol. Okey. Okey. Selepas itu, ini untuk ujian apa, cikgu? Yang mana? Yang ini. Dengan alkohol ni? Nanti kita lihat dulu. Baru kita beritahu apakah tujuan ujian ini dijalankan. Okey. Okey, saya rasa cukup. Sekarang Eli bantu saya untuk tambahkan dengan bahan makanan yang kedua. Berapa titik? 7 titik. Yang ini banyak sikit, tak apa, Eli. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Eli nak goncangkan atau cikgu nak goncang? Cikgu goncangkan sebab kita kena ada penjarakan sosial. Okey, tepat sekali. Okey, cikgu goncang kuat sikitlah. Okey. So sekarang Eli boleh beritahu cikgu tak apa yang Eli nampak? Nampak bertukar warna jadi putih. Warna putih kan? Eli nampak tak macam dia ada ketul-ketul? Ada ketulan-ketulan lemak. Ya, inilah yang dikatakan sebagai emulsi lemak. Oh, yang kita tanya, yang kita cakap pasal emulsi tadi tu. Sebab dia adalah 2 cecair yang tidak bercampur. Okay. Dia tak bercampurkan sebab minyak dengan alkohol dia tidak akan bercampur. Dia membentuk titisan kecil. Okey, faham. Minyak tu dipecah, dia akan jadi titisan kecil. Okey, baik betul. Jika makanan tadi tidak ada sebab yang kita gunakan ni tadi adalah minyak. Okey. Dia adalah ini minyak. Ini adalah melambangkan lemaklah. Ya. Baiklah. Okay, jika makanan tersebut tidak ada lemak, maka tak akan terbentuk emulsi. Okey. Cikgu ada 2 ujian lagi? Kita akan sambung selepas ini. Yes, betul tu. Cikgu pandailah. Patutlah je cikgu. Kita akan rehat seketika. Kita kembali selepas ini di dalam Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM, masih lagi bersama saya Elia Arifin, Cikgu Karunisa dan murid-murid dari tingkatan 2 di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Macam biasa, jaga SOP, penjarakan sosial, sanitasi tangan, kerap cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, cikgu. Ya. Yeah. Hari ini, sekarang ini pula kita nak buat ada penunu bangsa. Betul. Jadi apa agaknya eksperimen yang kita akan jalankan berkenaan dengan kelas makanan ataupun subjek kita iaitu kelas makanan. Okey, yang berkaitan dengan pendidikan Islam lah. Okey. Okey, apa yang cikgu boleh kongsikan tentang hari ini? Okey, baiklah. Tadi kita dah menguji kehadiran kanji dan menguji kehadiran lemak di dalam makanan. Okey, jadi kita akan teruskan pula dengan ujian. Ada lagi 2 ujian makanan, tapi kita rahsiakan dulu apa yang kita nak uji. Dengan hasil nanti baru kita akan terangkan apakah hasil ujian yang kita buat.
Okey, jadi untuk memulakan ujian, okey, cikgu perlukan tabung uji dan saya perlukan bahan makanan yang ketiga. Bahan dia? Ketiga yang tu kat tangan cikgu bahan tu. Bahan makanan ketiga. Okey, cikgu akan isikan sama. Apa bahan dalam dalam makanan ketiga ni? Kita rahsiakan dulu Ali. Oh, rahsiakan dulu. Sebab nanti kita akan uji dengan larutan Benedict. Okey, boleh. Lepas ni baru kita terangkan. Okey. Okey, baiklah ya. So sama juga cikgu kita tunjuk kat kamera sikit yang cikgu letak larutan ni. Tak nampak. So lebih kurang kita isikan 5 cm padulah, tapi kita buat anggaran sahaja. Anggaran sahaja. Dia macam main masak-masak kat rumah macam campak angga-angga jelah. Ya, kita anggaran sahaja. Agak-agak je. Okey, ini bantu saya untuk tambah dengan 5 titis larutan Benedict. Yang warna biru ni. Warna biru ni. Ya. Benedict sama baju dengan saya. Ya, sebab larutan Benedict ni dia berwarna biru. Titis. Okey, 5 titis. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okey, baiklah. Eli kalau boleh tambahkan lagi Eli sebab dia tak nampak kebiruannya tu. Dia kena biru lagi. 6 7 8 9 10. Okey, so nampak. Sekarang Eli nampak dia warna apa? Eli bagi tahu saya. Warna biru muda macam baju saya. Okey, untuk ujian yang ketiga ini, ini bukanlah hasil akhir dia Eli. Okey. Dia bukan hasil akhir sebab kita perlu jalankan pemanasan. Pemanasan. Kita perlu jalankan pemanasan. Barulah kita akan lihat hasil dia. Okey. Okey, untuk itu saya letak dulu di sini Eli ya. Okey, Eli nak bantu cikgu tak? Boleh. Eli boleh bantu saya untuk tambahkan air dahulu? Okey, cikgu ke sini, saya ke sana. Okey, boleh. So kita kena menjaga penjarakan sosial. Okay, macam beraduhlah je kan? Tak kan? Eli boleh tambahkan 200 ml air. 200 ml. Ya, 200 ml air. Letak kat sinilah. Boleh. 200. Okey, saya rasa cukup. Okey, Eli letak di atas tu. Kat warna putih ni kan? Ya, betul. Okey. Eli boleh balik semula ke tempat Eli. Okey, kita pusing sana cikgu. Okey, Eli. Jadi sementara kita nak buat pemanasan, kita jalankan pula ujian yang ketiga disebabkan nanti ujian ini kita akan panaskan serentak. Okey. Okey, jadi untuk ujian yang keempat. Okey. Okey, sekarang kita buat yang keempat. Saya ketepikan ni. Okey. Yang keempat, Eli nak bantu saya atau saya yang letakkan bahan makanan keempat? Saya boleh letak yang ini? Yes. Okay. Eli boleh letakkan bahan makanan lebih kurang 1/4. 1/4 ya. Cuman 1/4 tu cikgu. Tambahkan je. Saya sekolah matematik fail tau. Okey, tambahkan lagi sebab supaya untuk mudah kita nampak hasil dia. Okey, Eli, mencukupi. Banyak sangat ni, tak apa. Tak apa. Okay. Sekarang Eli tambahkan dengan Milan's region. Yes, untuk ujian yang keempat kita gunakan Milan's region ataupun region Milan. Oh. Eli boleh tambah 5 ataupun 6 titis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, okey betul. Sekarang Eli nampak dia warna apa? Wow. Dia berwarna? Adik-adik nampak tak kat rumah ni? Pelajar-pelajar ditanya. Wow, cikgu. Ya. Ini yang dalam talian boleh nampak perubahan dia. Boleh nampak kan? Okey. Okay. Wow, warna putih. Jadi Eli sebenarnya ini juga bukan hasil akhir tau. Ini bukan hasil akhir. Kita perlu jalankan pemanasan juga. Oh. Untuk mendapatkan hasil ujian bagi ujian makanan yang ketiga dan yang keempat, kita perlu jalankan pemanasan secara kukus air. Okey. Jadi yang ni kita letak dekat sini. Eli boleh letak di dalam ni. Okey. Okey, ujian yang keempat dan Eli juga boleh tolong naikkan ujian yang ketiga tadi, masukkan ke dalam kukus air. Ya. Okay, sebenarnya semua kita boleh panaskan secara serentak. Tak apa, ada belaga-belaga cikgu eh. Tak ada masalah, tak apa. Okey. Okey. Seterusnya cikgu? Okey. Kita perlu jalankan pemanasan selama lebih kurang 5 minit menggunakan kaedah kukus air. Eli, nak tahu tak tentang
kukus air? Itulah saya nak tahu juga kenapa kita kena kukus air dan juga tentang bahan dalam bahan 3 dan 4 ni apa dia kat dalam dia. Okey, untuk ujian makanan yang ketiga dan yang keempat kita perlu jalankan secara kukus air. Okey, dia ada 3 sebab. Okey, sebab yang pertama, kita nak pastikan supaya campuran yang berada di dalam tabung uji ni yang ketiga tadi kita gunakan larutan benedict dan bahan makanan yang ke yang ketiga bahan makanan yang ketiga dan juga larutan benedict larutan regen millen dan bahan makanan yang keempat. Okey, supaya dia dipanaskan dengan seragam. Okey, bila kita cucur, tapi saya tak cucur di sinilah bila kita jalankan pemanasan, jadi bila air di dalam beaker ni dia seragam. Okey, jadi dia akan memanaskan isi kandungan di dalam tabung uji tersebut. Okey. Jadi hasil dia akan menjadi ada yang kedua lagi. Sebab yang kedua, kenapa guna kukus air? Untuk mengelakkan supaya glukosa terpercik keluar. Kita nak elakkan glukosa. Maafkan saya, kita nak elakkan daripada bahan makanan yang berada di dalam tabung uji terpercik keluar sekiranya kita gunakan pemanasan secara terus, Ellie. Kalau macam ni, saya tunjuk kalau kita tunjuk kita buat pemanasan secara terus macam ni, dia akan terpercik. Dia akan terpercik keluar. Jadi untuk elakkan keadaan ini berlaku, kita gunakan kaedah kukus air. Itulah fungsinya. Dan satu lagi, kita nak pastikan supaya bahan makanan dan bahan ujian makanan daripada rosak. Daripada rosak. Jadi kita gunakan kaedah ini. Jadi untuk menjimatkan masa, kita tak lakukan pemanasan di sini. Sebenarnya cikgu dah sediakan hasil akhir. Cikgu dah buat persiapan awal lah adik-adik. Ya, betul. Okey, Ellie bantu saya untuk pegang. Ini nombor 3. Yang ketiga. Okey, bagi ujian yang ketiga. Hasil selepas kukus air tadi tu, inilah dia. Dia akan membentuk mendakan merah bata. Merah bata tu macam mana cikgu? Merah bata. Merah bata tu dia adalah begini. Merah bata ini, warna merah ini adalah diinspirasikan daripada warna merah batu bata. Jadi daripada warna biru kepada jadi merah batu bata. Jadi kandungan makanan yang bertukar menjadi warna merah batu bata adalah glukosa. Glukosa juga adalah sejenis karbohidrat. Ada sini ha, sini. Gitu. Macam buat tutorial makeup macam tu. Baik. Yang seterusnya. Untuk ujian yang keempat. Hasil akhir. Ellie pegang. Maafkan saya. Hasil yang keempat juga dia akan membentuk juga. Cuma dia ada dua lapisan. Mendakan merah bata. Macam kita dah kisar air ceri, air buah beri semua kan? Dia lebih kurang samalah. Hasil dia sama, cuma kita punya bahan ujian sahaja yang berbeza. Jadi daripada warna putih kepada warna merah. Ellie tahu tak sebenarnya dia ni tadi bahan makanan apa yang keempat ni? Sekiranya yang ketiga adalah glukosa, yang keempat adalah protein. Protein diuji dengan regen millen dan akan menghasilkan warna mendakan merah bata. Kenapa dengan regen millen cikgu? Memang ujian untuk menjalankan protein kita gunakan regen millen. Sejenis larutan jugalah. Jadi apa yang cikgu boleh rungkaikan daripada uji kaji pada hari ini? So kalau sekiranya ujian makanan yang kita uji itu tidak mengandungi bahan, contohnya tidak mengandungi glukosa, jadi dia tidak akan bertukar menjadi warna merah bata. Warna merah bata tu maksudnya apa? Kandungan makanan tersebut mengandungi glukosa sajalah. Dia tak ada beri kesan apa-apalah. Tak adalah. Sekiranya kita uji dengan kanji, dia tekan bertukar menjadi mendakan merah bata. Jadi Ellie, ini adalah hasil keputusan bagi keempat-empat ujian. Cikgu boleh atas sikit. Dah tertutup. Ellie boleh pegangkan, saya nak Saya tolong pegangkan, boleh cikgu. Okey, ini cikgu ajar hari ini. Cikgu Ellie ajar hari ini. Ujian iodine. Ujian yang pertama, kita ada ujian iodine kan? Jadi pemerhatian tadi kita lihat larutan bertukar warna dari
perak kepada biru kehitaman. Yang macam kita buat tadilah. Jadi kesimpulannya, bahan makanan mengandungi kanji iaitu karbohidrat. Manakala yang kedua, kita menggunakan ujian alkohol. Okey, jadi emulsi terbentuk tadi kan Ellie kan? Okey. Okey, jadi makanan tersebut mengandungi lemak. Okey, manakala yang ketiga, ujian Benedict membentuk mendakan merah bata. Okey, jadi makanan mengandungi glukosa. Okay, yang dan yang keempat, yang terakhir, kita menggunakan ujian Milen, khas digunakan untuk menguji kehadiran protein ya. Jadi dia akan membentuk mendakan merah bata seperti yang ada di depan ni lah. Adik-adik dalam talian faham? Faham? Dia menganga je dah tadi dengar cikgu bebel kat sini. Lepas ni cikgu ada soalan ni untuk mereka. Patutlah diorang tengah fokus. Mereka tengah fokus. Okey. Okey, Ellie, itu boleh letak. Okey. Seterusnya? Okey, seterusnya. Okey, saya nak tanya pelajar di talian, okey, dan juga pelajar di rumah. Okey, kalau boleh teka ya. Okey, jawab soalan cikgu. Dekat tangan saya ni ada dua radas. Tabung uji. Dua radas. Oh, radas nanti kita tanya. Nanti kita tanya dengan murid kita apakah nama radas ni. Okey, dia sama bentuk tetapi berbeza saiz. Betul tak Ellie? Betul. Satu kecil, satu lagi besar. Ada tak pelajar saya di talian boleh sebutkan nama? Cikgu pilih. Cikgu nak pilih siapa ni? Fifi. Okey, Fifi. Okey, Fifi berikan jawapan. Apa ni Fifi? Yang kecil tabung uji, yang besar tabung uji. Okey, tepat sekali. Pandai. Ellie nak tahu tak apa perbezaan? Perbezaan tabung uji dan tabung? Didih. Didih. Tak tabung tahu. Tabung didih, tabung uji. Apa perbezaan ni cikgu? Untuk murid-murid di talian dan juga murid di rumah. Okey. Dan Ellie juga ya. So perbezaan antara tabung uji dengan tabung didih. Okey, tabung uji digunakan untuk mengisi. Perkataan mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey. Kalau kita nak macam tadi kan kita nak buat ujian kan? Kita isi dalam kuantiti yang kecil, kita hanya menggunakan tabung uji. Okey. Jadi tabung didih, manakala tabung didih pula kita gunakan untuk memanaskan. Memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil juga. Jadi kalau kita nak perlukan pemanasan secara terus, kita boleh gunakan tabung didih sebab dia lebih tebal. Okey. Tidak digalakkanlah untuk menggunakan tabung uji. Okey. Dan tabung uji, cerita tentang tabung uji dan tabung didih ni kita akan sambung juga selepas ini sebab kita nak berehat sekejap cikgu. Jadi kita bagi murid-murid di rumah dan juga dalam talian ni ambil nafas, minum air sebab dia dah tengok makanan ni mungkin dia rasa lapar. Jadi kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya Ellie Arifin, Cikgu Khairunisa dan murid-murid di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Kita masih lagi mempelajari subjek sains dan pendidikan Islam untuk kelas makanan. Ya, betul. Tepat sekali. Subjek kelas makanan. Memang makin lapor lah aku tengok makanan depan ni. Ada kacang bulat. Okey, cikgu. Sebelum tu kita nak pesan kepada adik-adik untuk menjaga SOP, penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan dan mencuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey. Okay. Apa yang kita nak kongsi atau belajar lebih lanjut tentang kelas makanan ni, cikgu? Okey, Ellie. Biasanya kalau kita dengar perkataan kalori. Kalori. Apa yang rasa Ellie boleh bagi tahu saya? Apa tu kalori? Kalori tu saya boleh kaitkan dengan lemak lah. Kan saya orang takut kan bila sebut kalori ni macam sesuatu yang boleh menaikkan berat badan. Kolesterol. Sebenarnya Ellie, kalori ni dia ada maksud dia dan dia sangat berguna pada kita. Okey. Kat sini Ellie nak tahu apa maksud dia? Apa maksud dia, cikgu? Tunjuk. Nanti Ellie boleh bantu saya untuk gariskan ya. Boleh. Okey. Nilai kalori makanan. Ellie boleh pilih. Mana jawapan yang Ellie rasa sesuai? Perkataan yang sesuai. Okay. Jumlah tenaga yang diserap atau dibebaskan. So, saya kena pilih. Apabila 1 gram atau 1 kg makanan dibakar dengan lengkap dalam badan. Okey. Inilah penentuannya adik-adik. Kalau salah ni malu. Okey. Ketat pula benda ni. Jumlah tenaga yang dibebaskan. Cikgu dah bagi jawapan. Yang dibebaskan
Satu gram? Ya, tepat. Makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Kalau satu gram, satu kilogram ni terlalu banyak sangat kan? Banyak sangat satu kilogram. Jadi satu gram. Jadi maksud dia nilai kalori, kalori ni adalah jumlah tenaga. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila satu gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Bagaimana proses dibakar tu, Eli? Macam mana tu, cikgu? Proses pembakaran makanan tu maksudnya adalah proses pengoksidaan glukosa di dalam sel badan kita. Okey. Okay, jadi kita proses pengoksidaan makanan ni dia perlukan glukosa dan juga oksigen, lalu dia akan dibakar dengan lengkap. Okey, proses pengoksidaan dan akan membebaskan tenaga yang kita masukkan dengan tenaga, bebaskan tenaga, gas karbon dioksida dan juga air. Okey, so tak perlulah kita takut nilai kalori tu macam lemak ke. Okey. Sampai ada orang kira-kira kan, cikgu? Ada aplikasi yang boleh kira nilai kalori makanan dan sebagainya. Itu pun boleh juga, tapi mengikut keperluan. Jadi kita, Eli boleh letakkan. Okey, baik. Seterusnya, keperluan kalori ini pula, keperluan kalori makanan ada di sini. Okey, jadi saya, cikgu nak saya ke sana? Ya, Eli boleh ke sini. Saya ke sanalah. Demi cikgu, saya lakukan apa sahaja. Okey, jadi sebelum itu, murid-murid di talian juga boleh beraktiviti dan menjawab soalan bersama dengan Kak Eli. Okey, jadi murid-murid di talian dan Eli boleh pilih daripada faktor-faktor yang ada di sini. Eli boleh pilih bulatkan gambar yang mana memerlukan keperluan kalori yang lebih tinggi. Sebagai kata jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar. Dengan lengkap. Okey, so murid-murid boleh mula pilih jawapan. Memerlukan kalori. Sekejap. Pakai yang biru sebab nanti cikgu nak mark. Oh, cikgu nak mark. Oh, cikgu tetap menggunakan pen merah, cikgu. Okey. Okey. Yang ni ke, cikgu? Eli rasa yang mana? Yang badan besar ke yang badan kecil? Yang mempengaruhi keperluan kalori. Maknanya orang mana yang gunakan tenaga lagi banyak? Bijak Eli ni. Betul ke? Okey, teruskan dulu. Nanti kita akan semak jawapan bersama dengan murid. Okey, murid buat pilih ya. Okey, rasa mana yang perlukan tenaga? Oh, dia dua kan? Adakah orang dewasa, orang tua ataupun kanak-kanak? Yang ni lah. Okey. Saya tak tahulah betul ke tak. Nanti kita semak jawapan. Okey, baik, seterusnya pekerjaan. Pekerjaan. Cikgu ke orang buruh ataupun pekerja pejabat? Rasa ni. Okey. Seterusnya. Jantina. Jantina. Antara orang lelaki dengan perempuan, yang mana perlukan kalori lebih banyak? Lelaki. Seterusnya, keadaan kesihatan. Orang sihat ke orang yang sakit? Perlukan kalori? Yes. Sakitlah kot. Nanti kita semak. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir ni apa, cikgu? Iklim orang yang tinggal di kawasan sejuk dengan kawasan panas. Yang mana perlukan tenaga dan kalori lagi banyak? Okey. Salah je. Okey, saya nak murid-murid di talian tunjukkan jawapan. Sama tak macam Kak Eli punya jawapan? Okey, dekatkan sikit dengan kamera. Okey, nanti kita akan semak. Samalah. So, sebenarnya tak dirancang ya. Okey, so okey, baik. Saya nak pilih seorang pelajar di talian untuk sebutkan kesemua faktor yang mempengaruhi keperluan kalori makanan. Okey, cikgu pilih. Siapa nak? Okey, baik. Chaya. Okey, Chaya. Boleh sebutkan. Apakah faktor-faktor? Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nilai kalori ialah saiz badan, umur, pekerjaan, jantina, keadaan kesihatan dan iklim. Okey, betul. Ada 6 ya. Bergantung kepada 6 faktor ini. Jom kita semak, Eli. Murid-murid boleh semak. Okey, untuk saiz badan, orang yang bersaiz badan lebih besar perlukan kalori ataupun tenaga lebih banyak. Kenapa? Sebab dalam badan dia ada banyak sel. Okey. Dia makin besar, so ada banyak sel. So sel tersebut akan melakukan proses pengoksidaan makanan. So dia perlukan lebih banyak tenaga. Okey, manakala yang kedua, kanak-kanak dan juga remaja perlukan kalori yang lebih banyak. Okey, belajar-belajar boleh semak bersama saya ya.
Okey, baik. Seterusnya yang ketiga, pekerja buruh dengan cikgu. Mestilah pekerja buruh. Sebab dia bekerja berat, aktiviti lebih banyak. Banyak. Okey, baik. Seterusnya antara orang lelaki dan orang perempuan, kita tahulah lelaki dia lebih berotot. Betul. Jadi dia melakukan kerja yang lebih banyak. Berat. Okey, seterusnya untuk keadaan kesihatan, tepat sekali Elia, orang sakit dia perlukan nilai kalori dan tenaga lebih banyak untuk kembali sihat. Okey. Okey, baik. Yang terakhir sekali dah tentu ya. Jawapan dia adalah individu yang tinggal di kawasan ataupun yang beriklim sejuk. Sebab dia perlukan tenaga untuk sentiasa memanaskan badan. Memanaskan badan supaya dia punya suhu akan stabil. Dia perlukan penebat haba. Ya, tepat sekali. Betul, Lely dah belajar daripada dah kelas pandai. Makanan. Dah pandai. Okey, baiklah. Okay. Ada tak sebelum kita nak masuk kepada rumusan? Okey. Okey, ada tak sesiapa pelajar di dalam talian yang boleh sebutkan kepada kami semua apa yang mereka dah belajar hari ini? Saya Syarvin. Syarvin boleh sebutkan apa yang Syarvin dapat hari ini? Hari ini saya belajar tentang kelas makanan, ujian mengesan kanji dan lemak. Okey. Cikgu saya Siapa nama dia cikgu? Nazatul Sofia. Okey, silakan. Hari ini kita belajar untuk ujian mengesan glukosa, protein, kalori makanan serta faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey, pandai. Dan yang sebelah dia tu, yang pakai headphone warna merah tu, tu dengar lagu ke tengah buat apa tu sekarang tu? Okey, apa yang awak belajar pada hari ini, rumusannya? Ini saya belajar pasal faktor yang mempengaruhi kalori. Tak dengar sangat. Boleh ulang balik tak? Maafkan. Sebab dia bercara masalah teknikal sikit. Apa dia? Ulang balik. Hari ini saya belajar faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Okey. Keperluan kalori. Okey. Cikgu, saya nak tanya jugalah. Antara kelas makanan dan juga pembelajaran yang kita telah serapkan dalam badan kita, otak kita hari ini, apa kena mengenanya dengan pendidikan Islam yang kita sebutkan pada awal-awal tadi tu? Okey, sebab alhamdulillah ya, kita sekarang kita dah belajar tentang pelbagai jenis makanan. Dekat negara kita pula, negara Malaysia yang aman, ada banyak pelbagai budaya. Kita boleh menikmati makanan, jenis masakan daripada pelbagai budaya. Okay. Jadi kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih di atas nikmat tersebut. Okey, sebab kita tahu ya, makanan adalah satu keperluan yang perlu kita ambil setiap hari. Okey. Kan? Manakala sekarang ni kita lihat dekat negara kita dan negara-negara luar, okey, sedang mengalami masalah ataupun wabak COVID-19. Mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana yang kekurangan makanan ini. Jadi kita sebagai rakyat yang cukup makanan, kita elakkan daripada pembaziran. Okey. Okey, dan janganlah kita makan berlebihan. Okey, dalam agama Islam kita sendiri ada satu hadis. Okey. Okey, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, okey, bermaksud seseorang yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang berpuasa yang sabar. Jadi saya percaya ya, murid-murid saya yang berada di talian dan murid-murid yang berada di rumah, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, yang beragama Kristian juga, mereka diajar untuk berterima kasih dan bersyukur di atas makanan. Antaranya macam mana kita boleh buat, Eli? Kita boleh baca doa sebelum makan, kita cuci tangan sebelum makan untuk menjamin kebersihan. Seterusnya, kita boleh juga mendahulukan orang tua untuk makan. Kita utamakan orang yang berusia dululah, kita hormat mereka. Samping itu, macam biasa, kita berkongsi rezeki kita dan berkongsi makanan bersama-sama dengan
rakan kita yang kekurangan makanan, dan boleh juga nilai yang baik kita boleh kongsi dengan haiwan. Kan kita berkongsi dengan haiwan. Saya selalu sediakan makanan dalam kereta kalau saya nampak kucing-kucing kat tepi jalan. Itu adalah satu tabiat yang baik yang perlu kita terapkan dan kita teruskan. Okey. Dan apabila kita mengamalkan pemakanan yang baik, kita bersyukur, kita akan mendapat balasan yang baik. Di dunia pun kita dapat balasan yang baik. Antaranya apa? Antaranya kita boleh ketenangan jiwa. Okey, kita dapat kecergasan badan, kecerdasan otak dan keharmonian hidup. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin saya nak tanya juga kepada adik-adik yang dalam talian sekarang ini, apa yang anda faham tentang rumusan tentang kelas makanan yang berkaitan dengan pendidikan Islam? Okey. Secara ringkasnya. Tak payah panjang, ringkas saja. Ada sesiapa nak cuba? Kita pilih Nazatul. Sofia. Biasanya. Apa yang adik Nazatu faham tentang kelas makanan yang berkaitan dengan pendidikan Islam berdasarkan rumusan yang cikgu dah rumuskan tadi? Kita kenalah makan makanan yang berkhasiat supaya badan kita pun cergas, otak pun cerdas. So ilmu nak masuk pun senang sebab makanan-makanan yang berkhasiat. Betul sekali. Betul, ilmu senang nak masuk jika kita makan makanan yang baik. Betul, tepat sekali. Yang terakhir saya nak minta siapa tu tak Tushara. 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 Okey, apa yang Tushara faham tentang rumusan berkaitan dengan makanan dan juga yang adab yang baik. Adab yang baik ah. Adab yang difahamkan yang Tushara faham sendiri. Dengar ke tak tu buka mic dulu. Tushara, ada Tushara nak bagi rumusan? Confuse kot. Tak dengar eh? Okey. Boleh on mic ke Tushara? Okey, Tushara nak sebut apa? Dia tak dengar sangat. Dia tak dengar. Okey, tak apa. Kita tukar kepada Sharvin. Sharvin. Sharvin dengar tak? Dengar. Boleh on mic. Okey, boleh kongsikan rumusan yang Sharvin sendiri faham berkaitan dengan kelas makanan pada hari ini dan juga adab yang telah dipelajari. Berkaitan dengan pendidikan moral. Membaca doa, membasuh tangan. Ya, betul. Apa dia cikgu? Kita sebelum makan kena baca doa. Agama lain pun dia baca doa juga dan juga membasuh tangan. Samalah pandai. Seperti kita. Thank you. Terima kasih Sharvin. Okey, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan kelas makanan. Harapnya segala info dan ilmu yang digongsikan oleh cikgu dapat memberi manfaat kepada adik-adik di luar sana. Dan ya, cikgu terima kasih. Cikgu Khairunisa. Sama-sama. Dan adik-adik dalam talian di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 13. Kita jumpa lagi di Teroka di Didik TV KPM. Lamba-lamba.